Hari ini saya mau review produk saya. Ini Motai Project tipe PTNO 4. Jadi MPT itu Motai Project tipenya 04. Oke, kita langsung buka aja ya. Siap. Jadi speknya kita lihat dulu, oke. Sip. Plastiknya gua masih menggunakan yang biasa. But anything, kita lihat langsung ya ke dalam. Kalau ke dalam langsung dibuka aja. Pertama, lu pasti dapat stiker kayak gini. Oke, yang terbaru mungkin sekarang stikernya semua kayak gini, Motai Project, Thailand Culture, and then ini dari logonya Motai Project Apparel, oke. Oke, jadi di sini gua menggunakan kain 30S Combat 30S, oke. And then di sini gua menggunakan sablon rubber untuk label untuk di mungkin ini di punggung mungkin ya, punggung. Ya, bukan mungkin. Dan di sini gua menggunakan sablon Plastisol, oke. Dan ini warnanya merah marun ya. Oke. Jadi ini dia speknya. Oke, siap. Dan di sini ada tulisan Motai Project dengan ini ala-ala Thailand. Jadi Thailand ini warna benderanya ya kurang lebihnya hampir mirip. Oke. Okay. And then ya gua menggunakan label. Ini labelnya kita lihat ya. Kita zoom dulu dikit. Bukan zoom, gua dekatin dulu. Gua fokusin dulu, oke. Okay. Siap. Di sini labelnya Potorio from Exaware since 2017. Ya. Kenapa 2017? Gini gue edukasi dikit. Kurang fokus karena ini agak malam juga. Dan sorry, di depan lagi ada anak-anak juga. Kenapa gue ngambil 2017? Karena gue mulai starting dari YouTube dan gue revolusi, gue ngelirik Instagram, jadi gue buat Instagramnya. Dan ini belakangnya, oke. Okay. Untuk belakangnya, gua desainnya seperti ini. Jadi ini ada burung, and then awan. Kemudian ada stabil-stabil. Lalu ada soksoa. Ada piringan juga. And then gua dikolaborasikan sama kaliper nisin beserta burung ini. Totality seperti ini. Dan belakangnya ini menggunakan sablon Plastisol Anything, oke. Okay. Dan ya Plastisol agak ribet untuk perawatannya, but anything ya kaos mahal biasanya ya cara pemeliharaannya pun pasti mahal juga atau ribet juga. Oke, okay, seperti itu sih edukasinya. Oke, okay. Must order it. Thank you. Oh ya, ini size-nya XL ya. Yeah.